Pemirsa, sebagai bentuk support serta mendorong kinerja PT Angkasa Pura II di bidang pelayanan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bidang Perdata dan Tata Usaha menjalin MOU dengan PT Angkasa Pura II dengan melakukan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama. Agar kinerja PT Angkasa Pura selalu dalam progres peningkatan dan tetap mengedepankan asas hukum, PT Angkasa Pura II menjalin MOU dengan melakukan penandatanganan naskah perjanjian di Gedung Administrasi PT Angkasa Pura II. MOU merupakan perpanjangan kontrak yang telah berlangsung sejak lama. Yulianto, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, mengungkapkan MOU ini merupakan bentuk support maupun dukungan kepada PT Angkasa Pura II agar melakukan peningkatan kinerja dari yang baik menjadi lebih baik lagi, serta mempererat sinergitas. Iwan Winaya Mahdar, Eksekutif General Manager Bandara SMB II, memastikan layanan keamanan maupun kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa Bandara SMB II membutuhkan support, asistensi, legal opinion, bantuan hukum, serta semua berjalan sesuai dengan ketentuan maupun peraturan yang berlaku. Mendatangani sebuah naskah perjanjian kerjasama atau MOU dengan beliau, di Angkasa Pura II, dalam rangka mendorong beliau untuk mensupport melakukan kinerja yang lebih bagus, yang saat ini sudah luar biasa bagus, kami dorong. Yang kedua, membangun sinergitas yang sebelumnya sudah bagus, kita dorong menjadi lebih bagus lagi. Supaya apa, semua kinerjanya menjadi optimal semua. Saya rasa itu. Nama manajemen kantor Angkasa Pura II menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Kajati jajaran yang sangat luar biasa. Kami bisa sampai dengan hari ini karena berkat dukungan dan support dari beliau, sehingga kami bisa lebih memastikan lagi layanan, kenyamanan, keamanan, keselamatan pengguna jasa bandara lebih baik lagi. MOU ini merupakan kerjasama lanjutan dari PT Angkasa Pura II dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.